Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah alladzi bi'amalihi al-musalihat. Alhamdulillah alladzi bi'amalihi al-musalihat. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-salata 'ibadatin wa ja'alaha mi'rajan lis-salikin. Ya'ala qurrata 'aynin lil-musallin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala rabbi ishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala rabbi iftah baynana wa bayna qawmina bilhaq wa anta khayrul fatihin. Allahumma zidna fahma wa ilma wa hikmata wa al-'aqla wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-'azim. Rabbi awzi'ni an ashkur ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Dunia wahai Tuhanku, ilhamkanlahku supaya tetap bersyukur akan nikmat yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibuku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redha dan masukkan adaku dengan ibuah rahmat dalam kumpulan hamba-hamba dunia soleh. Alhamdulillah, tertawa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ma'ala taufiq hidayah yang Allah ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita dapat teruskan lagi mulia kita, hambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak lain kita bukan tanda kita bersyukur ya, kita banyakkan ibadah sama ada tiaga yang fardu dan tambah lagi yang sunat. Itulah disuruh kita dan takdir Allah Ta'ala, takdir kita dengan takdir yang baik pun satu yang besar. Itulah yang disebut dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani ma'bun, ni'matani ma'bun, iaitu ni'mat yang kesiru minan nas, banyak manusia itu lupa lalai. As-sihatu wal-fagaru, sihat dan kelapangan. Disitulah para ulama dibahas, iaitu bila pokok syurga ada di syurga, ada neraka. Ada neraka memangnya selalu, tapi pokok syurga bila dia tengok tingkatan-tingkatan syurga, pintu-pintu syurga yang dulu dah syurga dah dirasa besar lagi, kalaulah buat kesihat di sekian-sekian, tapi sudah tentu dia dapat lagi kerana yaumul akhirah ialah darul aman dan jasa, iaitu akhirah itu tempat seorang itu menerima balasan, ganjaran apa yang dibuat di dunia. Dan dunia inilah yang disebut darul aman, iaitu tempat kita beramal melakukan amal soleh. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumina fid dharain ya ayyuhal 'alimin. Tengok balik pada kitab itu, kitab penyata dulu untuk muka surat berkaitan 6, muka surat 6, iaitu pada bawah sekali. Dan ada pun mentafsirkan mahiyah, kita ambil balik daripada asal mahiyah yang disebut pada tajuk asal itu mahiyah. Ini tafsir, tafsir mahiyah itu mahiyah daripada depan mula tajuk kita faslun,
fi mahiyatil ilmi wal fiqh. Pada menyatakan berkaitan kelebihan fiqh, ilmu dan fiqh dan kelebihannya. Ini mahiyah. Maka disebut maka iaitu suatu sifat. Ilmu itu suatu sifat yang nyata dan terang dengan dia, dengan sifat bagi yang mempunyainya, oleh perkara yang disebut. Jadi ilmu ni jelas, bila ilmu ni kita tahu, bila dia ada pada seorang tu jelas, dan sebelum ni dia sebut dah dia menjadi hiasan pada seseorang tu, fadlun ataupun lizainu li ahli. Ilmu tu dia menjadi hiasan, zain li ahli, bagi ahli dia. Jadi jelaslah, teranglah sifat kalau dia sebut dalam bermula fiqh, bermula ilmu fiqh itu mengetahuikan yang halus-halus daripada ilmu. Jadi di sinilah ilmu fiqh disebut ilmu yang halus. Memanglah kita tengok di bahas satu-satu berkaitan kini, berkaitan itu, berkaitan semayang dibahas itu, bahas itu. Yang fardu pun dia bahas, hak sunat lagilah lebih halus gitu, gitu. Kalau kita tengok dalam kitab Sabilul Muhtadin dan Syekh Muhammad Syekh Bajaj rahimahullah ta'ala pun jelas berkaitan kalau sunat dia basuh jari kita, nak buat macam mana, jari ini, jari itu, kalau lah kulit kita disebut Allah kulit kita cabut, seorang tu kulit dicabut gini-gini, dia nak mulakan perlu basuh dulu sama ada Allah di atas atau di bawah. Katanya kalau Allah di atas dia boleh basuh, kalau Allah di atas ini baru dia basuh juga. Begitu juga kita misal kalau orang di kepala dua boleh basuh juga. Sama tadi kata tak perlu cukup suntik je. Dia pun kata kalau ada muka dua ke depan, ke belakang boleh basuh juga. Ada setengah tu kata basuh. Jadi begitulah banyaknya perbahasan ilmu pekok. Sebab tu dia kata halus-halus. Ilmu pekok itu mengetahui yang halus-halus daripada ilmu. Jadi pekok ni lah bahas. Kalau buat korang ni, kita tengok bahas satu-satu. Ini yang disebut perbahasan untuk kita ketinya berkaitan ilmu rekod itu. Jadi selepas orang itu dia belajar ilmu tauhid, ilmu pegangan pada asal sama ada kufur atau tidak, maka dia telah lepas itu dia belajar ilmu rekod dan siap dah semua ilmu tauhid pegang kuat dah. Lepas itu ilmu rekod dia masuk untuk amalan tauhid. Dengan sendiri dia akan pergi satu-satu. Sebab itulah malaikat, apabila malaikat Jibril dia bertemu Nabi SAW, dia tanya apa dia itu Islam. Nabi jawab antasyhadu an la ilaha illallah wa anta rasulullah. Sahabi salata jawab tu. Lepas tu dia tanya qaimah pula, apa dia qaimah. Nabi pun jawab antu ya billah pada ikat lingkungan akhir, dia selalu betul. Begitu juga ditanya ihsan, kerana kata Allah, terbuat ibadat solat kita nampak Allah, Allah Taala dah solat yang mengatakan melihat kita. Jadi begitulah hakikatnya bila seorang tu dia jaga Islam dia, amalan sahih Islam tu amalan sahih ataupun masuk dalam amalan ilmu. Kita pelajari kalau kita dibahas dalam Islam tu.
Jadi tauhid, iman-iman itu duduk dalam ilmu tauhid. Lepas itu cukup dalam dua ini, dia akan pergi kepada ihsan, iaitu ilmu tasawuf, yang dalaman hati kita. Yang kita buat-buat ini bukan tidak lain tidak bukan, bukan kerana orang, kerana siapa-siapa, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut yang diterang kepada kita. Qala rahimahullah ta'ala wa fa'ala wa hidayah ayyuhan. Dan berkata, kurungan kata, berkata Abu Hanifah. Jadi kita boleh tak baca kisah Abu Hanifah, sikap dia, tawaduk dia, nasihat dia. Dia panggil satu kitab, dia panggil kehidupan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah macam mana. Imam Syafi'i ni tak baca, Imam Maliki, Hanbali, semua yang apa yang disebut dalam kitab ni Imam Abu Hanifah, macam mana amalan dia, antaranya kalau kita tengok dia seorang yang kuat qiyam lail, dan sebuah pakaian ini dia jaga, apabila dia tengok ayat khuzu ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid, wahai bani Adam, Adam bila nak pergi masjid, khuzu zinatakum, biarlah ambil pakaian, biar bagi comel. Semua tu dia kata, pakaian dia nisbah semayang tu, nisbah serbang dia, jubah dia, pakaian dalam dia, semua tu berharga, maknanya mahal-mahal aski, bukan maksudnya kena cari hak mahal baru usah ibadat, bukan maksud itu. Maksudnya setengah orang bila nak semayang, iwak barang dia, kain pekat, cari hak mu'ubah, nipih-nipih dia. Sekali dia sujud, mau cari telur setengah tu, jadi bila nak pergi temu, nak pergi temu orang, nak pergi sebagainya, dia cari hak mahal, dia cari pilih-pilih itu yang dimaksudkan. Jadi Abu Hanifah memang dia jaga, nisbah ismin, nisbah ismin ilmu itu sangat dijaga. Itu disebut dalam perbahasan dia. Jadi dia nak tafsir mahiyah rasa kelebihan tadi lah, dia masuk sedikit berkaitan Abu Hanifah itu disebut. Ini baikah dia dah ada tadi yang aluk-aluk. Dan berkata Abu Hanifah bermulakan ilmu baikah itu, ilmu fiqah itu khabar dari bahasa Arab, mengetahui seseorang akan barang yang hasil baginya diberi kewajikan, dan akan barang yang hasil atasnya seorang diberi kejahatan. Itu maksud kata ilmu fiqah itu. Jadi kena tengok situ, ilmu fiqah ini dia dapat hasil kebajikan. Maknanya bila kita baca ilmu fiqh, kita nak buat kebajikan mudah, kita ambil semua dohak sunnah, kita tahu semua dohak berapa rakaat, ada berapa nombor dua, nombor empat, bacaan surah dia dan cara pelaksanaan dia, cara pelaksanaan dia afdalnya mana, bukan boleh jamaah dia seorang-seorang. Ada abang-abang tidak perlu berjamaah, dia kena seorang, antaranya qiyamul lail, kita boleh buat lah seorang, dia panggil lebih dekat lagi, bila semangat kalau kita buat ramah dah salah, kita dia panggil tarik, nak ajak kalutkan supaya orang minat. Ini kalau ramah-ramah baru nak buat, bila salah malah tidak kena. Jadi pelaksanaan dia, kalau semua yang berhamil pula, cara pelaksanaan dia macam mana, itu mesti berjamaah. Itu yang disebut dia dapat hasil. Ini fiqah ni, kita nak buat satu hasil, nak buat amalan tu macam mana, nak buat pekerjaan tu mesti kita belajar ilmu fiqah. Itu yang disebut bermula ilmu fiqah tu nak kabunya mengetahui seorang-seorang akan barang yang hasil baginya bagi seorang yang boleh kebajikan.
tidak dapat tahu mana kebaikan. Buat gini dapat pahala, buat gini dapat tu. Ini hasil daripada ilmu fiqh. Dan gambaran yang masih adanya tersorak dari kejahatan. Bila buat gini jadi halal. Fiqh ni kan. Fiqh al-fiqhu billah al-fahmu. Itu fiqh dari segi bahasa faham. Jadi nak masuk seperti itu ada fiqh je lah. Fiqh amal sahih, amal ibadat kita fiqh ni lah. Jadi sesuatu siasat politik dia ada fiqh dia, muamalat dia ada fiqh dia, semua ada sepahaman tadi. Tapi yang disebut dia fiqh ni sebuah ibadat kita ni, iaitulah akan barang yang hasiatannya seorang daripada kejahatan. Apabila dia barang yang hasil tu daripada kejahatan. Bila kita ngaji fiqh, kita dapat tahu benda ni kebajikan, benda ni kalau buat jadi jahat, dosa. Waktu dia kata sebelum jadi faqih qabla antal as, faqih dulu, fiqh dulu, tahu dulu halal haram, mana sah, mana buruk, sebelum jadi pemimpin. Sebab ni lah, sebab yang fiqh ni dia dapat dihasil. Itu iwat ta'arifkan daripada Abu Hanifah. Boleh terhasil seorang itu daripada mana? Daripada kebajikan. Dan bila daripada imbekor juga terhasil, itu daripada kejahatan dia tahu apa dia nak. Kalau buat ini, kalau buat ini, kalau buat ini, dia tahu. Ini nasib mana halal, mana haram. Kalau buat itu halal, boleh kita haram. Kalau buat ini, riba dan sebagainya, wa'alallahu al-bayyi' wa'alallahu riba, semua dari yang siap-siap. Jadi ini yang disebut. Jadi pasal apa jadi sekian-sekian, ini panggil ilmu kita hasil. Di sini kalau kita tengok tarif dia jelas rekod mulai kefaham boleh hasil kebajikan dan kejahatan itu maksudnya kita boleh faham juga hasil atasnya kejahatan-kejahatan. Dan ini makna terlebih umum. Ini makna kata kata Muhammad Ibn Muslim Rahim Allah Ta'ala, makna terlebih umum daripada makna ilmu fiqh. Itu ilmu fiqh ta'arif dia adalah siap-siap. Tapi hal ini terlebih umum. Kalau kita tengok dia terlebih umum. Ini kalau kita kata ilmu fiqh ni boleh tahu kebajikan. Dia belajar fiqh tahu kebajikan umum lagi. Tapi yang terlebih umum kalau kita kata ilmu fiqh tu ilmu akan kebajikan dan kejahatan. Jadi awak ni lebih umum lagi. Jadi apa yang disebut ilmu fiqh ni, iaitu disebut dan ini makna terlebih umum daripada makna ilmu fiqh. Yang boleh mengetahui dengan dia dengan dia ilmu fiqh tadi akan kelak keluar mukallaf. Jadi kita mukallaf, kita ingat syarat mukallaf dia sekian. Okey, balik siapa mimpi keluarnya keluarnya manis sebagai itu sebut dalam kitab Syafiq Tendajah, tanda-tanda dia yang dijelah. Tak ada seorang tu tak ada mimpi, tak ada apa-apa, keluar mani pun tak ada, omong pun nikah rezeki. Ini sebuah tu dia kata syarul, tengok pada ini sebuah bulu dia. Keluar tak ada benda, tapi bulu ni sebuah bulu hari-hari tu keluar. Maka itu dah siapa umur, maka dia siapa umur masuk dia mukallaf dia. Jadi bila pula dia berkakak kelakuan orang mukallaf, orang mukallaf, mukallaf tu dipanggil bila seorang tu dimukallaf dia kena ingat hukum lima tu. Dia panggil ahkamu at-tasyari'iyah. Itu hukum tasyir, iaitu adanya ahkamu at-tadbiriyah wa ahkamu wad'iyah. Ahkamu at-tadbiriyah adalah wajib, sunnah, makruh, harus, itu semua. Maksudnya kita bila dah mukallaf, kita tengok ni
dah tengok. Buat ini sunnah ke makruh ke haram, wajib ke yang aku buat ni. Lepas tu pergi pula berdoa, agak motor ni sah ke tak ni, batal ke tak ni, pasak, kosok dalam amalan ni, itu di situ. Jadi itu disebut, sebab itulah disebut kebajikan tadi ni embekot yang boleh mengatakan dia dengan akan mengkalah. Mengkalah ni af'alu mukallaf. Jadi orang mukallaf ni kena buat ibadat. Sebab dia dah ada kalabarkan lihu, dia ada beban pada dia tu. Beban tu bukan beban yang memberatkan, tapi beban yang istimewa pada dia. Itu yang kita sebut semua tu, iaitu dia akan dapat darul jasad, kebalasan esok-esok. Yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syurga tu ada apa? Tiga tingkat, ada 8 pintu sekian-sekian, ada masuk pintu tu lama-lama semasing lah, ada orang kuat kuat semayang, masuk pintu semayang, pintu semayang, kuat puasa, kuat zikir, kuat ni mana lah, pintu 8 tu ada pusat yang kuat, ikut dia lah masuk pintu mana-mana. Itu kelebihan orang yang beribadat tadi. Maka apa itu? Ibadat tu apa dia? Jadi orang bukan Nabi, dia kelakuan tadi, pekerjaan tadi menjadi ibadat. Jadi ibadat-ibadat tu kena tahu af'alukallah, perbuatanukallah. Jadi ibadat tu, sebelum kita dapat ibadat tu, kita tahu ibadat tu apa dia. Ibadat-ibadat tu ialah af'alukallah, perbuatan orang mukallaf bikhilaf hawa nafsu ta'zimu li rabbih. Itu tujuannya. Maknanya perbuatan mukallaf berlawanan dengan hawa nafsu dia. Hawa nafsu dia kan suka sangat orang Ismail mohon bergeraknya, bangun Ismail subuh bergeraknya, nak ngaji bergeraknya, tapi dia buat God sebab apa? Ta'zimu li rabbih, nak membesarkan Allah. Maka ibadah, maka ibadah itulah jadi pahala. Ada juga yang kita buat sebelum ini, contoh dia bangun umur 3, nafsu dia ada tak ayah, tidur sedap lagi, hari itu nafsu dia ada. Tapi dia tak, tadi lah bola contoh itu, umur 3, nafsu dia ada, tak ayah, tidur sedap, itu bangun kok, bangun awam, ini lah nafsu. Tapi dia bukan ibadah, kerana dia bukan ta'zim li rabbih, bukan itu membesarkan Allah. Tapi yang kata Allah kan bangun tu, oh saya nak besar Allah, terlepas saya tengok, itu lagi dah. Jadi ibadat tu kalau tak membesarkan Allah, bukan itu ibadat. Itu jadi bila pun hawal, memang dia buat sisik, dia menyalami, dia lawan nafsu kita. Tapi tujuan kita ibadat ni ta'zim li rabbih. Itu yang disebut kelebihan dia apa kan, ataupun tak tarif. Ibu tengok dalam kitab sesuatu percakapan kita nak cakap, ia panggil ada ta'rifah dia, ta'rifat, itu pengenalan-pengenalan ibadat apa dia, fekoh tu apa dia makna, apa lagi as-salah semayang tu apa dia, itu juga nisbah pengenalan, pengenalan dia saja. Itu ini yang disebut. Maka jadi di kawas ini makna ta'rif, ta'rif oleh orang pun terlebih umum, terlebih tinggi, terlebih umum lah. Maknanya kata Bekor ni dia boleh hasil kebajikan, dia boleh hasil juga, dia boleh hasil dia kejahatan. Maknanya kejahatan tu kita dapat tahu. Lalu kita juga kata ini makna yang terlebih umum, dan makna Bekor ni yang boleh kita mengetahui dengan dia kelakuan Allah. Jadi bukanlah ni dia terikat dengan hukum ibadah tadi, sudah tentu ibadah. Buat ni wajib tak? Okay, wajib. Kalau wajib, dia kena tahu buat ahli hingga terus. Jadi ilmu baikah itu memang mengetahui seorang dan disebut di, dan akan dan disebut dan berganti dia pula. Jadi pembekok tu disebut lah tadi, dan berkata dia pula, iaitu berkata dia juga, buat hebat,
tidaklah ilmu itu mereka beramal dengan dia. Jadi ilmu itu, tujuan ilmu itu kita dah tahu. Tujuan ilmu itu apa dia? Iaitu ilmu ini, iaitulah untuk beramal dengan dia. Jadi nisbah Abu Hanifah ini, dia ketat. Kuat sikit. Maknanya, kalau orang yang tak beramal, bukan dia ilmu. Sebab itu kita tengok, semua-semua orang yang berbuka dengan mazhab Abu Hanifah dan sebagainya, dia itu ada semua-semua tepat. Jadi di sini tujuan ilmu tadi hak pertama ia beramal. Kena tanding, tanding siapa hebat, siapa bisa, bukan itu lagi ada tujuan ilmu. Jadi tujuan ilmu itu apa yang disebut dalam Quran itu, bukan itu orang mengatakan Ta'ala ialah berkata ia pula tidaklah ilmu itu, maknanya tak jadi ilmu melainkan kerana beramal dengan dia dengan ilmu. Itu disebut. Jadi itu kata Al-Qur'an. Jadi amalan-amalan, jadi disebut amalan-amalan ini dia menjagalah. Kita sebut tadi, dia tengok khususi ataupun dia jaga pakaian dia. Ini sebuah ibadat dia nak mengadak Allah itu memang dia jaga. Ini kita boleh tengok, kita boleh cari buku-buku terjemah kisah Abu Hanifah rahimahullah ta'ala macam mana. Disebut bantu dia berharga sahaja. Disebut Al-Fi'ukhamsumiyah, iaitu 1,500 dirham. Nak terpunyai mahal lah disebut tu. Jadi jangan pula bila ni tak ada baju mahal, tak ada semayang. Maksudnya disebut abang pun boleh jaga dia, takkan dia pakaian dia jaga dia. Dan juga setengah tu ia maka dipanggil ini sebuah bahasa Arab disebut penitum bika. Ia makan ini sebuah kuncinya bika. Bila sahabat ditanya, kita sebab tak ada dalam hadis Nabi, pada dalam masa ada aku nampaknya ini sebuah hukum warak itu dia jaga sungguh. Dia maknanya nak tengok apa yang sebut dalam hadis Nabi SAW macam mana, mana bukan maknanya ada haram dan sebagainya, bukan. Itu yang disebut Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata dia tadi, dan bermula beramal dengan dia dengan ilmu tadi itu meninggalkan yang bersedia bagi yang bertanggung. Jadi yang bersedia itu dunia, yang bertanggung itu akhirat. Itu maksudnya. Jadi ada dunia pun kita diajar lah, jangan buat suatu amalan tu kita bertangguh-tangguh. Itu dipanggil bertangguh sikit, tangguh. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut kum fi dunya ka'anna qawli aw ani sirri fa qul ma yaqul idza amsaytu fala tantazu sabah sabah idza asbahtu fala tantazu masa wa khuruj min sihhatika lil wardika wa min hayatika lil mautika. Ini hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia nak tegak. Masa tu Ibnu Umar dulu tahu pada riwayat hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahu dia. Nabi pesan pada dia. Wa kana Ibnu Umar yaqul, kita Ali pesan sama Nabi kata apa, jadilah kamu di dunia ni seperti orang yang asing, atau orang yang musafir. Untuk cari amalan, bukti-bukti mana mana kapung lah tu, kejap je kapung ni, aku rasa solat. Dan adalah Ibn Umar kata, jika kamu berada di waktu petang, jangan kamu tunggu sehingga waktu pagi. Bila kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Jika membuatkan, jika duduk dalam keadaan sihat, maknanya semua sebuah sihat, jangan tunggu sabar sakit. Begitulah dia kata, ambillah waktu hidupmu sebelum dimotik, sebelum mati. Jadi ini sebab dalam ibadat ni kita ada je nak buat kebaikan, maka kita jangan tangguh-tangguh. Waktu ni dipanggil kesayif, yang cepat. Dan ibadat kita yang disebut, yang disebut dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran ilmu ni, dia ambil ilmu ni,
Ajaib ini usaha umum ini, seorang umum itu inna amru kullu khaira wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min in asabatu sirra syaqara wa kana khairullah in asabatu sirra sabara kana khairullah. Ajaib ini usaha umum ini semuanya, semua usaha ini adalah khairat khair baik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabi. Bila datang itu ya tiada bagi seorang memandang bagi seorang mukmin saja. Jika dia suatu yang menyenangkan dia akan bersyukur, dapat pahala juga. Maka bila dia duduk dalam maka kebaikan bagi dia. Jika dapat satu nyusah, kalau yang nyusah balak pada dia, dia bersabar, maka itu baik juga bagi dia. Jadi ini sebab, ini sebab kebaikan tadi dia itu. Jadi dikatakan dalam bermula beramal manusia itu meninggalkan yang bersegera. Yang bersegera itu yang dunia bagi yang tertangguh. Jadi ini yang disebut kepada kita nisbah. Jangan kita nisbah bertangguh dari haji. Haji itu maknanya kalau dah hak segera semua akan dapat. Sebab dapat, contohnya dia buat suatu pekerjaan dunia itu, dia akan dapat, memang dia nak buat lah. Tapi ni sebuah perbuatan disebut sendiri yang tertangguh itu akhirah. Buat disebut dan dikendaki dengan yang bersegera itu dunia. Jadi barang dunia semua dia seorang akan buat. Sebab apa dia nampak? Dia buat ni, dia akan dapat. Dan bekerja-kerja dengan segala pekerjaannya, bidang dunia, dia akan kerja-kerja. Sebab dia nampak, kenapa? Dapat. Dan dikendaki dengan yang bertangguh itu, akhirah, yakni syurga. Dibuat kebaikan, mana dapat syurga ni? Kalau ada sabar dulu, kita akan dari alam kubur, alam sekian-sekian, ada pertimbangan, barulah dapat syurga. Ambar sikit. Jadi, ambar. Sebab itu disebut di sini, iaitu yakni syurga dan barang yang padanya pada syurga daripada pangkat-pangkatnya. Jadi dah dapat tidak kita nak dapat pangkat-pangkat ni, maksudnya rahimahullah ta'ala mesti kita lalui pangkat pintu tadi, pintu syurga, tingkatan-tingkatan amal, tingkatan syurga ni yang kita tahu makruf kita syurga ada nama ni, nama tu dan masuk pintu ni, pintu serakah, pintu semayang, terwayang, syurga, apa ni, puasa. Kalau semua buat dah amalan cukup belaka, semua pintu-pintu tempat panggil dia, mari sini, mari sini, ikut dia nak pilih mana. Ini dah yang disebut, bila dah dapat dah satu-satu syurga, satu-satu pintu, dia pun itu dah syurga, dia pun menyesal. Ini sebab tadi lah, ni'matan mahmud kathirun minan nas sihatul umur. Buat Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita jaga sihat dan kelapangan. Ada waktu sihat, buat kebaikan. Ada waktu lapang, buat kebaikan. Itu disebut ini adalah waktu bila orang balik jasa dia misah. Sebab hal ini ini disebut dan meninggalkan dia dan dikendaki dengan bertangguh itu akhirat, yakni syurga, barang yang pada dia daripada pangkat-pangkat. Dengan zaman dia itu maka jawab di sini hendak ke kerana tiada mungkin hendak menghasilkan dunia sama sekali. Jadi mesti dua ini tak diuduk sekali. Kalau kita cari dunia, tentu kalau kita tak jaga dia akan berlepah akhirah. Kalau kita cari akhirat pula, kita pun tinggal juga dunia. Tinggal dunia itu disebut tinggal mana? Maksudnya tinggal dunia ni biar gitu je. Maknanya biarlah, tak maju ke, bukan maksud gitu. Maksudnya biar kita buat perkara akhirat, kita tinggal dunia. Kita buat semayang, bukan nak tunjuk orang, kita tinggal dunia. Biarlah orang nak puji, biarlah orang nak nyokong, kita buat ibadat itu semata-mata kerana Allah SWT. Maka dia tidak sama sekali dulu kerana dia berlawanan. Kerana dunia dan akhirat itu berlawanan. Lawan kejar,
selalu kejar dunia, dia akan tinggal akhirat. Dan kalau dia kejar akhirat, ada di sepuk dunia kemari, dan kalau silap pun bahaya. Dia kejar sangat akhirat, sehingga memasukkan ke dunia, iaitu riaknya, nak sombongnya, angkuhnya, itu pun bahaya. Ini disebut dalam bahasa ini, dan ayat Allah SWT Allah Ta'ala tidak menjadikan seorang itu dua hati, hanya seorang dalam dua dia ada satu hati saja. Maka di sini yang disuruh kita berjaga-jaga dan sambung balik berkaitan dalam mula akhirat itu kekal selamanya. Wallahu'alam. Ya Rabbi, ya Tuhan, kami berjaya uji fa'udhu sultani Allah menjamjamani adalah ilmu mahrum wa anta turukun nabi ba'ani kata ma'asum sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.